Jikalau diberikan satu lembah emas, dia akan nak minta satu lagi lembah emas. Bro, kadang-kadang kita hairan yang minta rasuah ni, kalau yang jenis Pak Gad, dia minta rasuah nak buka pintu, pasal penguat kuasa nak minta rasuah nak lepas je kedai-kedai ni, mungkin gaji dia RM2,000-3,000. Yang kita pelik bro, kadang-kadang yang minta rasuah ni, dia gaji dah berbelas ribu, RM20,000 lebih. Gaji dah besar, rumah dah besar. Tapi minta lagi rasuah. Oh, kita nak lulu projek ni, 2 juta ni, takkan tak ada duit raya kot. Tak banyak, 2 juta you bagi 2% dah lah. Jadi, kenapa dia dah kaya? Dia dah ada gaji banyak. Minta lagi rasuah. Kenapa bro? Ustaz, dia macam ni. Kalau kita lihat kepada satu ucapan daripada Sultan Nazrin Shah, yang di mana Sultan Nazrin Shah, beliau mengatakan perkara ini, dia kata antara aspek memerangi rasuah adalah dua aspek, iaitu punitif yang tegas, iaitu hukuman yang tegas dan tidak selektif, dilaksanakan tanpa gentar, tanpa pilih kasih. Dan aspek kedua adalah rangka preventif mengukuhkan integriti. Macam Ustaz tanya tadi, orang yang minta rasuah ni, kalau yang gaji rendah-rendah tu mungkin faham. Betul, kalau ikut laporan statistik daripada SPRM, memang sesuatu yang tepat sekali Ustaz, kerana kalau kita lihat laporan utusan Malaysia pada 2017 mengatakan dari 2014 ke 2016 SPRM menahan seramai 2,329 orang pesalah rasuah dengan 46%, iaitu 1,088 orang daripadanya adalah penjawat awam. Dan lebih membimbangkan adalah 57% dari 1,088 orang adalah penjawat awam berusia bawah 40 tahun. Tapi orang yang ambil rasuah ni gaji tinggi, banyak duit. Sebab apa Ustaz? Sangat sesuai dengan hadis Nabi SAW. Anak Adam, jikalau diberikan satu lembah emas, dia akan nak minta satu lagi lembah emas. Allah. Ada kalam-kalam yang mengatakan, apabila semakin meningkatnya usia seseorang, maka dia juga, jikalau kebaikan ada pada diri dia, maka dia akan berkurangnya kemahuan terhadap dunia. Tetapi jikalau semakin meningkatnya usia, tetapi amalnya tidak meningkat, tetapi meningkatnya ketamakannya kepada dunia, maka dia jadi sudah jadi hamba dunia.